Pemirsa, B.J. Habibie memulai karirnya di sebuah perusahaan kereta api di Jerman dan pernah bekerja di industri pesawat terbang komersial dan militer Messerschmitt Himmelbau Bob MBB di Hamburg, Jerman. Habibie dikenal brilian sehingga dengan cepat menduduki posisi tinggi pada perusahaan pesawat terbang tersebut. Selama menjadi mahasiswa tingkat doktoral, B.J. Habibie sudah bekerja untuk membiayai studi dan menghidupi keluarganya. Karir Habibie dimulai di firma Talbot, sebuah industri kereta api Jerman. Saat itu firma Talbot membutuhkan 1.000 wagon bervolume besar untuk mengangkut barang-barang ringan bervolume besar. Habibie berhasil membuktikan tantangan itu dengan cara mengaplikasikan konstruksi sayap pesawat terbang yang ia terapkan pada wagon. B.J. Habibie juga pernah bekerja di Messerschmitt Bolko Blohm atau MBB, industri pesawat terbang komersial dan militer di Hamburg, Jerman. Atas kinerja dan kebrilianannya, 4 tahun kemudian ia dipercaya sebagai wakil presiden sekaligus direktur teknologi di MBB periode 1973-1978. Bahkan penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB pada tahun 19